Jangan nyusah bagi dia. Dia mau nak bayar ha? Tengok sekali, selawat 10 kali. Ah, tengok sekali, selawat 10 kali. Dengan ini saya mengizinkan lah awak sama malay apa almarhum Tegu Tok Kepala itu nasyabang di hadap lawi jawab kobi tu alhamdulillah dia daripada sana tadi daripada Bangi anak dia pusing sebab dia gerak sore. Bimbel. Tu air tak apa. Dia duduk kan? Dia asal ke Terengganu. Mana bus Bukit? Ulu si? Air kuat Terengganu tu asal. Tak tahu guru, dia gurunya. Mula-mula tu jenis tak apa. Dia pakai gi. Tak apa dia buk dalam gua. Kota Pelangi lah. Bubed. Dia? Bubed dah. Dia kena tipu pada. Dia kena tipu pada 800,000. Ha? Tok guru jenis kacik duit. Kita kata kita ajar free ya. Tak ada bayar apa. Ha, silap ya le. Dia buat betul. Last sekali baru dia guru dengan ha, dia bilang dia wajar lah. Tapi tok guru tu dia tak tetap. Dia beramah-beramah jumpa dia ayaklah jumpa dengan diri lagu ni lagu ni. Lepas tu ada macam tanda sini lah. Macam ada manik gitu. Jadi dia apa apa macam orang India dia kata. Jadi tu guru dia tak ulang dia kata beramah lagi. Lepas tu dia tanya kita dia ngasa. Kita kata memang ada kalau zikir tujuh sini. Sini lah tak ia kena. Nasi patu nanti kau panggil. Lepas tu dia dalam amalan tu dia tengok jubah hijau, dia pakai jubah hijau. Sini ada geling kuning. Dia kata tinggi dia kalau jubah hijau tu. Makam guru dia tu. Lepas tu masa dia beramah ada orang tak mahkota kepala dia. Maknanya siapa ke makam raja dia tu. Tapi tu guru dia tetah. Tak kupah ke apa dia. Tak hurai ke apa dia. Masuk. Macam kita, kita pergi, kita pergi tetah sasa. Dia tak kata. Nyanyi kau ke berdiri dia ni. Dia kata masa dia solat, dia baca puluh Allah wahad. Lepas tu ada lenyau. Aku. Akulah tu. Dia diri dia berapa kali dia boleh tu. Maknanya sebelum bernama Ahad tu, dia nama aku. Aku Rabbani tu lah. Kalau kata sahaja aku solat tu, aku tu. Aku Rabbani. Kalau Fir'aun tu dia aku rohani. Emang ke lu? No. Lah. Kita bela-bela nak sarah. Tu bagi dua bagi kita. Bagi kita. Bagi dua cara. Cara tak ada ibu kau kita. Dekat Allah tu. Allah tu. Dia Allah tu nama tu. Ketika Nur Muhammad dengan Nurullah main sembunyi-sembunyi. Dia ada hadis tu, hadis jadi riwayatkan oleh Sayyidina Abdul Razak radhiyallahu anhu. Sabda baginda Rasulullah, aku daripada Nur, Allah juga daripada Nur. Maksud hadis tu ialah nama aku Muhammad tu daripada
Nur Muhammad. Nama Allah daripada Nurullah. Dia body-body tulah dia nama dia pecah dua. Sebab tu kalau kita cari Allah tak jumpa. Kalau kita cari Muhammad jumpa Allah. Dia nama pecah dua. Macam lu. Kawin nak ura. Kalau stok lah paning jadi berapa minit ya. Nak suruh lama sikit. Episod pertama ni. Jadi Nurullah Muhammad tu dia macam diri jasa dengan diri batin. Jadi diri batin cari diri jasa, jumpa lah. Macam roh cari jasa dah. Diri jasa diri cari diri batin tak jumpa. Nur Muhammad cari Nurullah tak jumpa. Itu baru dia mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada pengakuan syahadah. Itu asal usul dua kalimah syahadah. Itu apa mengucap kau aku saja kau mengucap. Di batinnya di jasad itulah. Ulama dia tulis macam sembunyi-sembunyi kita ingat kedua orang. Okay. Pada situ bab ketunggal ia kaisar ia. Dia pecah nama. Sebab tu Allah tu tak berjisim, tak berjaring. Tak berubah betul, tak berubah sara. Sebab dia nama je. Tu dia Muhammad tu lah. Mari ke dunia ni jadi Abdullah, hamba Allah. Sebab dia sembunyi di alik adil tu. Dia turun, dia sulbi. Lepas tu Zohir yang ke dunia merosul. Jadi asak Rasulullah tu nurani. Habis dah ke dia tu, catat. Habis catat, biar dia tengok. Forward, tengah forward tu dia. Cikgu lukis. Cikgu Mi lukis. Cikgu Mi dulu ngajar di GPK di SK Gombala lah ni. Pindah di kat Lubuk Mandi sekolah ke dia tu. Dia buatnya dia tak laki dengan arwah cucu aku palu ni. Tu Syahid ni. Tengah cari. Raja. Dia kali ingat malam bila dia sebab dia banyak ada. Ya boleh dengar itu kita. Marian. Wah ya. Marian. Itu kan masih. Ada tu. Ada. Apa tak ada tu? Tak ada sih. Kalau duduk kereta, boring juga tunggu. Tina dia lah, Tina dia mah. Belum ni, ya, bukan PA, bukan cikgu nama. PA ke? Bukan cikgu dia. Nama apa? Nama tak Wan Nur Muhammad, nama FB dia. Nama lelaki ke? Tapi yang lama tu. Nama Wan Nur Muhammad satu buah. Dan mo? Kita punya Facebook tu mo tu. Tak nak jumpa kapu. Ingat. Ada. Kita yang nak jumpa kapu. Dan mo duduk tu pak ke mana? Baca. Sekali. Baca mana? Baca Rupu. Ayah kita dulu sewa mo pak Oh tu depan sekolah. Pak mana? Pak depan sekolah. Kalau mana baca? Sewa bilik. Tak ngona. Dia kerja ni menolong pegawai tropik penyiasat. Kalau accident dia ambil alih. Sejemeh baca. Berita tu. Cenda lah ni Allah. 70 lebih. Dia lahir 1948. Dia berulai daripada dewe kau baca tu. Ada tak kata banyak kes dia tidur di bapak tu. Cikgu tu dewe doktor. Ajin juga dulu dia tunggu dia pergi. Doktor pun dia tu. Sohi juga tu. Pondok betul ilik. Pondok macam mana? Ada yang gini pun. Tahu mati. 4-5 tahun. Tapi dia sayang ke tu?
dia lain gitu. Oh. Tak ada. Ya betailah ya pondok tu. Ha, pondok betailah. Ha, kita dah betul ni kat masjid. Lepas tu dia ada betaulu. Betaulu tu semewa boleh. Betailah tu pasal semak lah. Pondok tu. Ya, kita tak gelik ni. Kereta baru siap. Baru ni punah. Kalau terikir, ingat kau bateri. Punya alternator. Belum sampai alternator tu, dia tukar RM10 tu. Apa, relay starter. Oh, relay. Lama dah. Kedek ke? Bawa ni tak ada dia balik. Tak ada pun. Rusak lah, okey rusak. Balik sore ya, Azia. Erti nak ikut juga. Kata tak ada dia. Rupanya nak pergi seramak pun kena pergi sore. Kalau nak klik kapung, lagi lah. Dia orang pula ada situ je kat Perasi tu. Kalau kita pergi ke Muazzez Shah tu, pergi ke Muazzez Shah tu, pergi ke Jabur tu, dah. Tak ada orang pula. Kecuali kita masuk ke Aspar Kotih tu, ada orang pula keluar pada Rembau tu. Lepas tu orang pula, denung pula. Bukit Yung. Bukit Yung Aspar Kelan ni ada orang pula. Dia cek orang tak komplit Wesi duduk. Eh makan lu. Ya apa? Buah je. Gua ada apa? Kita dah ada. Bih cukup kerja lah apa. Sini apa sawit sini? Lama lagi duduk sini? 2005 posting. Kata ni. Situ dah 2 tahun. Sikit kata ni. Kata ni. Wali sini juga. Lepas tu 2007 meski ada kata pagi oh, tak apa Haji ke 2011 sini kata satu tapi boleh tak mau boleh mau Setiap minggu lepas sekolah. Tapi tak ada itu mana hari Senin Selasa tu ada tak lima petang pagi kita cikgu library buat kerja library je lah. Kelah-kelah hikit lah tu kita up status tu kata kalau Damon ni nak mari atau sebelum 23 hari bulan mana 25 tu selepas 8 pagi kita boleh lah sebab kita kena jawab soalan esay 4 soalan tu 40 markah ya 10 markah so soalan tu jadi dia masuk dalam 1.5 tu kita jawab gak ngaji lah ni online je. Kalau gini boleh 3 lah. Baik masa ya. Baru saja. Dah cikgu library ni belah masa. Yeah. Lepas tu hari Senin Selasa Jumaat tu sama masa. Rabu kami 2 masa. Banyak masa 2. Yeah. Cikgu lain tak apa. Yeah. Sehari 2 masa lah kata. Dah juta lah baru ni. Kata sambung kata. Tapi online ni rumah ke ikut? Ngajak lain. Tapi nak masuk dalam kampus tu kena 2 dah. Cikgu kau beli tak? Kau beli dah. Pfizer. Oitino Sinovac. Tapi molek Sinovac dia banyak pada Pfizer. Sebab dia teknologi lama. Tradisional. Tak lagi bekah. Eh? Tak lagi bekah. Dia bekah Sinovac? Tak bekah tak pergi mall. Kena Pfizer juga sekali. Kena cak wallet satu lagi. Oh ya. Ah, siapa ada tu? Kena off dulu lah.